Pemirsa, warga dan kalangan pemuda menyayangkan pembangunan kafe di sekitar makam leluhur di lokasi wisata Tawun. Kini ganti kalangan DPRD ikut memberikan sorotan terhadap pembangunan sentra kuliner Tawun yang berubah menjadi kafe. Dewan bakal memanggil dinas terkait untuk dapat memberikan penjelasan perubahan dari konsep tersebut. Hal ini seperti disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Imam Nasrullah yang mengaku geram dengan langkah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dinilai kurang matang dalam perencanaan pembangunan sentra kuliner di Taman Wisata Tawun. Seharusnya sebelum melakukan pembangunan sentra kuliner Tawun, Dinas melakukan kajian terlebih dahulu. Karena jika mengacu dalam perencanaan untuk sentra kuliner, maka seharusnya tempat pusat dari berbagai macam makanan bukan menjadikannya kafe. Terlebih diketahui keberadaannya berdekatan dengan makam leluhur yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Maka dinas harus memikirkan kembali agar keberadaan bangunan yang telah selesai dengan anggaran Rp372 juta rupiah itu tetap dapat digunakan maksimal. Namun dengan memperhatikan kearifan lokal budaya masyarakat sekitar. Imam menambahkan dalam waktu dekat bakal kembali memanggil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mengetahui detail perencanaan pembangunan sentra kuliner yang berubah menjadi kafe itu. Dengan harapan keberadaan sentra kuliner dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak dan dapat menarik wisatawan berkunjung ke Taman Wisata Tawun. Jadi kita harus lihat perencanaannya dulu mau jadi apa. Kemudian yang saya pertanyakan adalah dulu perencanaannya itu melalui sebuah kajian khusus atau tidak. Karena begini, kalau kemudian perencanaannya namanya sentra kuliner itu ya seharusnya menjadi tempat pusat kuliner dari berbagai macam makanan. Kemudian kalau itu difungsikan sebagai kafe dan itu berdekatan dengan apa makam atau tempat yang dikeramatkan di situ, maka menurut saya agar dipikirkan kembali karena apapun tempat itu juga harus menghormati tradisi lokal atau kebijakan lokal yang di situ, sehingga tidak timbul protes dari masyarakat lokal situ, artinya tempat yang mereka keramatkan itu tidak terganggu, juga pemanfaatan sentra kuliner itu tidak hanya didominasi atau dikuasai oleh 1-2 orang saja, tetap bisa memberikan manfaat buat UKM kecil, menengah yang itu notabene bisa menjadi yang mengisi di sentra kuliner itu usaha-usaha kecil yang banyak. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga terutama dari pemuda menyayangkan dengan dibangunnya kafe turisme Tawun di sekitar makam leluhur mereka. Keberadaan kafe itu jauh dari harapan yang sedianya dibangunkan sentra kuliner Tawun yang dapat memfasilitasi keberadaan UMKM di sekitar Taman Wisata Tawun. Meski telah selesai dibangun, kondisi sentra kuliner itu saat ini juga mangkrak dan belum difungsikan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.